Berlian muda sukses buat Sintayong takjub, siap tempur atau takluk di hadapan lawan-lawan besar. Timnas Indonesia saat ini berada dalam fase penting untuk mengasah kesiapan mereka menghadapi Piala AFF 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, telah memanggil 33 pemain untuk bergabung ke pemusatan latihan menuju Piala AFF 2024 pada 25 November lalu. Sejak pemanggilan itu, dua pemain yakni Zaki Ashraf dan Made Tito Wiratama telah keluar dari tim karena mengalami cedera. Selain absennya Zaki dan Made Tito, pelatih Sintayong juga belum bisa melatih tiga pemain yakni Hogi Caraka, Asnawi Mangkualam, dan Alfrianto Niko. Ketiga pemain itu diketahui masih membela klubnya masing-masing. Dengan atmosfer yang semakin memanas, para pemain Garuda menjalani pemusatan latihan TC di Bali sebagai bagian dari rencana besar pelatih Sintayong untuk membangun tim yang kompetitif. Salah satu agenda penting dalam TC kali ini adalah pertandingan uji coba melawan Bali United, sebuah kesempatan emas untuk mengevaluasi kesiapan para pemain sebelum menghadapi pertarungan sesungguhnya di Piala AFF. Namun hasil uji coba ini ternyata menyisakan sejumlah catatan penting. Dalam laga tertutup tersebut, Timnas Indonesia berhasil mengamankan kemenangan tipis 2-1. Gol-gol kemenangan Merah Putih dicetak oleh Arhan Kaka melalui penalti dan aksi ciamik Marcelino Ferdinand. Di tengah atmosfer pertandingan yang penuh semangat, Marcelino Ferdinand menunjukkan kelasnya sebagai gelandang muda berbakat. Pada menit ke-27, ia menerima bola di lini tengah dari umpan pendek rekannya. Dengan kontrol sempurna, ia melewati dua pemain Bali United menggunakan teknik dribble yang lincah. Melihat celah di sisi kanan pertahanan lawan, Marcelino melakukan kombinasi umpan 1-2 dengan rekannya di depan kotak penalti. Tanpa ragu, Marcelino mengarahkan bola dengan sepakan keras kaki kiri ke kaki keluar kotak penalti. Bola meluncur deras ke sudut atas gawang dan tak mampu dijangkau kiper. Gol cantik ini memecah kebuntuan sekaligus menunjukkan kehebatannya dalam menciptakan peluang dari lini kedua. Memasuki babak kedua, giliran Arhan Kaka yang unjuk gigi. Pada menit ke-64, serangan balik cepat dimulai dari sisi kanan. Umpan silang mendatar dilepaskan ke area kotak penalti. Dengan posisi sempurna, Arhan Kaka memanfaatkan insting tajamnya sebagai penyerang. Ia menaklukkan tipek lawan dengan menggerakkan memutar tubuh, lalu mengeksekusi bola dengan tendangan first time kaki kanan. Bola meluncur mulus ke sisi kiri gawang mengelabui kiper Bali United. Gol ini bukan hanya menunjukkan ketenangan Arhan dengan menyelesaikan peluang, tapi juga kemampuannya membaca situasi di dalam kotak penalti. Aksi kedua pemain muda ini menjadi sorotan utama pertandingan uji coba, memperlihatkan potensi besar mereka untuk masa depan sepak bola Indonesia. Meski begitu, Sintayong menyatakan rasa kurang puas terhadap performa tim. Ini pertandingan pertama selama TC dan tempo permainannya masih kurang memuaskan, ujar Sintayong kepada wartawan. Menurutnya, ritme permainan belum mencapai level yang diharapkan untuk menghadapi tim-tim kuat di turnamen mendatang. Pertandingan melawan Bali United menjadi satu-satunya uji coba yang dilakukan sebelum skuad Garuda bertolak ke Myanmar untuk laga perdana grup B melawan tuan rumah pada 5 Desember 2024.
Tantangan semakin berat karena timnas Indonesia belum diperkuat sejumlah pemain kunci, termasuk Oki Caraga, Ikram Al-Ghifari, Alfrianto Niko, hingga kapten tim Asnawi Mangku Alam. Kehadiran Asnawi sendiri baru dipastikan pada 6 Desember sehari setelah pertandingan pertama. Selain itu, manajer timnas Sumarji membeberkan beberapa detail terkait kesiapan tim. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah keikutsertaan dua pemain naturalisasi, Ivar Jenner dan Justin Hubner, yang masih belum terkonfirmasi. Adapun Rafael Struijk dijadwalkan menyusul tim di Myanmar pada 17 Desember, menambah tantangan bagi Shin Tae-yong dalam menyusun strategi. Meski hasil coba ini menunjukkan kemenangan, laga ini juga menyoroti sejumlah kelemahan yang harus segera dibenahi. Dalam beberapa hari ke depan, Shin Tae-yong berencana mengasah detail taktik dan meningkatkan koordinasi antar pemain, terutama dengan kedatangan sejumlah pemain tambahan. Kami akan memperbaiki aspek-aspek penting dalam permainan agar bisa tampil maksimal di Piala AFF nanti, tambahnya. Piala AFF 2024 akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia untuk membuktikan kualitas mereka di panggung Asia Tenggara. Dengan lawan-lawan tangguh seperti Thailand, Vietnam, Jerman juga tengah mengasahkan kekuatan. Skuad Garuda tidak memiliki banyak waktu untuk bersantai. Para pendukung setia tentu berharap Shin Tae-yong mampu menyulap skuad ini menjadi tim yang solid dan bermental juara, membawa Indonesia ke podium tertinggi setelah penantian panjang. Mampukah timnas Indonesia mengatasi tantangan yang ada dan menjawab ekspektasi publik? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang jelas, perjuangan di Piala AFF 2024 tidak hanya membutuhkan teknik, tetapi juga semangat Garuda yang siap mengudara lebih tinggi dari sebelumnya.